Pemerintah mengabarkan adanya penambahan kasus virus corona di Indonesia. Hingga Selasa 18 Agustus tahun ini, jumlah kasus corona mencapai 143.043, bertambah 1.673 kasus dari kemarin. Dikutip dari Kompas.com, dari jumlah itu, sebanyak 96.306 pasien telah sembuh, bertambah 1.848 kasus dari kemarin. Sementara jumlah pasien yang meninggal dunia, sebanyak 6.277, bertambah 70 kasus dari kemarin. Penyebaran COVID-19 masih terjadi di tengah masyarakat. Oleh sebab itu, pemerintah selalu mengimbau masyarakat untuk mengusahakan menjalankan aktivitas di rumah masing-masing. Jika terpaksa harus keluar rumah, maka wajib menerapkan protokol kesehatan seperti mengenakan masker, menerapkan physical distancing, dan mencuci tangan setelah beraktivitas. Demikian Tribun News update hari ini. Nantikan berita terbaru lainnya hanya di tribunnews.com. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!